What's up, gamers? Jadi sebelum kita memulai video ini, gue ada berita buruk guys. Kalau anjing gue Dino mati. Tadi matinya karena kejatuhan tanah guys. Waktu gue nambang, tanahnya jatuh, ngepasin di atas Dino dan dia mati. Gue kaget dan gue gak sempet nyelamatin. Dia langsung mati menghilang gitu ya. Menghilang kayak magic gitu dan ya. Padahal di streaming gue baru aja dapet Dino kembali lagi ke pangkuan gue. Sekarang dia hilang, lenyap karena kejatuhan tanah. Katanya memang gue tuh memang diciptakan untuk tidak memiliki anjing mungkin ya guys ya. Yaudahlah. Oke okay. Dino, I'm sorry Dino, ya mohon maaf kalau kamu kejatuhan tanah dan mati ya. Mungkin sampai aku akan menemukan anakmu di hutan sana ya. Oke guys, jadi hari ini aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa aku hari ini ada sebuah project yang kalian pasti belum tahu karena gue belum memberitahu sama sekali. Jadi gue membuat sebuah tower guys yang gue namakan Twin Tower guys. Kelihatan seperti ini ya. Kalian siap? 1, 2. Didadadang. Ya. Twin Tower guys. Jadi gue membuat sebuah menara besar di sini ya. Menara besar yang terbuat dari cobblestone dan granit ya. Yang kiri itu cobblestone, yang kanan granit. Gue membuat ini supaya tujuannya kalau gue berpetualang, gue bisa tahu dari jauh rumah gue di mana. Karena kan towernya tinggi, jadi gue bisa otomatis sudah tahu di mana rumah gue. Dan tapi ini yang sebelah kiri yang cobblestone sudah jadi guys, sudah jadi agak tinggi. Kalau yang kanan ini gue terbuat dari granit. Tadi granit gue habis, jadi gue otomatis nambang dulu. Dan karena nambang itu Dino mati, ya nggak sengaja mati kejatuhan tanah ya. Kelihatannya memang Dino berkorban menemani gue mencari granit ya. Mohon maaf Dino. Oke, jadi gue akan melanjutkan lagi untuk membuat Twin Tower buat Dino guys. Di sini kita buat yang cobblestone guys, ya terbuat dari cobblestone atau batu, batu tambang. Dan gue sudah membuat tangga ke atas di sini guys. Gue nggak tahu berapa ketinggiannya. Yang pasti ini tinggi ya guys ya. Kalau jatuh juga sakit kelihatannya guys ini. Jadi lumayan tinggi guys. Ini kalau jatuh gue mati nih. Ini gue ayub-ayuban ini guys ya. Ini kalau jatuh gue mati guys, serius. Dan di sini gue juga buat yang bagian atas lumayan tinggi juga ya. Penerangan gue kasih banyak supaya bisa kelihatan dari jauh kalau gue berpetualang guys. Ini lumayan nih guys, ini lumayan tinggi ya. Ntar gue kasih lantern di sini supaya kelihatan kalau dari jauh. Nah yes. Oke, ini yang cobblestone guys. Gue akan membuat atau melanjutkan yang bagian satunya ya, yang kembarannya. Oke, caranya gini. Gue akan kasih tahu ke kalian ya. Kalau seumpama kalian pengen membuat gitu kan, kalian bisa mencontoh di sini guys. Jadi seperti ini ya caranya. Nah, seperti ini guys. Salah gue. Oke. Memang gue bedakan satunya cobblestone, satunya granit guys, supaya biasanya kalau sesuatu yang kembar kan tetap ada perbedaannya guys, dengan ukuran yang sama atau dengan ciri khas yang sama tetapi ada perbedaan. Nah, perbedaan itu gue bedakan dengan bahan ya. Kalau yang satu cobblestone, yang ini gue pakai granit. Itu. Oke. Salah gue. Bentar. Ini dia. Oke, kita lanjutkan ya. Sembari kita naik, kita kasih lantern. Kita naik, kita buat tangga, kita kasih lantern gitu guys. Jadi sembari ke atas. Soalnya kalau yang pertama tadi gue nggak gini caranya. Ini yang ini gue karena sudah pengalaman. Yang salah ground gue. Salah gue. Caranya gitu guys, kalau kepingin ngambil lantern tapi nggak ngerusak caranya gitu guys. Ini guys,
ini bagian yang agak bahaya ya, karena kita harus ngasih granit atau ini buat temboknya ini di pinggir-pinggir, dan ini sangat tinggi sekali. Kalau kita jatuh modar ini guys, kita guys kalau kita jatuh modar ini guys, jadi gue harus hati-hati ya. Ini soalnya gue membuat towernya nih di mode survival, jadi bener-bener kayak tukang kayu beneran, kayak tukang batu beneran guys, nggak di mode kreatif yang bisa terbang ya. Karena memang gue dari pertama main sama sekali nggak pakai mode kreatif sama sekali, jadi gue membuat semuanya pure di mode survival guys, bener-bener jadi tukang batu, tukang bangunan beneran ini ya guys. Hati-hati jangan sampai jatuh, gue agak deg-degan ini. Oh ini sampai di daerah sini ya, bentar. Gue tuh soalnya takut ketinggian guys, jadi kalau gue di sini tuh sebenarnya gue juga agak ayub-ayuben ya, agak deg-degan gue. Kalau jatuh wafat gue ini guys. Oke ini udah satu level ya. Oke sekarang kita akan buat tangganya dulu guys. Ser. Kita akan buat tangganya di sini nih. Oh salah gue. Jadi dong, deg-degan gue, sial. Oke, sekarang kita sudah jadi yang bagian sini guys. Tapi kurang atas satu ya, bentar. Caranya gini guys, gue akan buat yang bagian atas apa namanya ya, plafonnya ya di sini. Caranya gini, kita harus pakai cara gini karena memang kebetulan kita mainnya di survival, jadi kita nggak bisa terbang. Kita butuh pancian ya guys, bahasa Jawanya ya. Kita butuh pancian ya, pijakan. Ini biar gue nggak lupa, gue kasih yang beda aja di sini nih, warnanya. Nah, gue kasih beda ya, supaya gue tahu kalau di sini tuh tempat gue pijak nanti, berpijak. Oke, sekarang gue akan buat yang bagian atasnya sama persis dengan ini, guys. Oke, berarti kurang satu lagi, guys. Wah ini terbuat dari kayu ya, kalau yang ini berarti gue butuh kayu nih biar sama persis. Bentar, gue butuh kayu, bentar. Gue akan cari kayu dulu. Oke. Takut gue soalnya ketinggian. Parah. Nah, gue takut ketinggian, guys. Agak medeni. Ini gue sambungin ke sini. Oke, sekarang gue tutup menggunakan kayu, guys. Nah, buka cukup ya kayunya ya. Dan cukup sih, guys. Yeay, cukup kayunya, guys. Nah, sini gue akan kasih jembatan. Bentar, ini gue kasih lantern ya, di pojok-pojok gue kasih lantern. Kalau malam bisa kelihatan dari jauh. Ini tengah gue kasih satu. Nah, yeay. Oke, twin towernya udah jadi guys. Oh, ini kelihatannya kerennya gue kasih tangga aja lah ini, biar gue tetap bisa ke atas guys. Nah, gue kasih tangga ya. Kasih tangga di sini aja guys. Ini berarti. Jebol di sini. Oh ini belum gue kasih tangga. Oke jadi gue kalau mau ke atas bisa guys lewat sini. Bentar nih gue tutup. Yang sini juga gue kasih nih. Bentar nih. Nah ini bisa turun gak sih? Gak bisa turun gue. Oh ini nih. Ih. Aduh gue dari atas guys. Yeay. Bisa guys. Oke, sekarang gue akan buat konektor untuk kedua ini ya, kedua tower ini guys, supaya kelihatan seperti jembatan gitu. Oh, ini apaan ini? Ngancurin. Oke, gue kasih jembatan dulu ya guys. Bentar kita pakai gravel dulu. Eh salah gue, jangan di sini dong jembatannya. Bentar.
tadi sebenarnya di bawah sini. Nah, di sini guys. Ini gue kasih penutup ya. Sementara gue pakai granit dulu. Ntar gue rapikan ya. Nah, mantap. Terus gue kasih lantern di atasnya, guys. Nah, jadi jembatan kan kalau gini kan? Saya ini lebih keren lagi kalau separuh gue kasih cobblestone ya. Nah, di sini juga nih, gue, ini cobblestone gue berkurang ya, kurang nih. Bentar, gue ambil cobblestone dulu, guys. Mari kita lihat. Buset, ada pilager masuk rumah gue. Wah, parah. Pilager masuk rumah gue. Bentar, gue minum susu sapi dulu. Ini gara-gara gue jebol atasnya. Itu gara-gara apa? Unta gila itu loh, guys. Gue jebolin, tapi dia nggak mau keluar. Unta gila, mana unta gila? Ini loh, unta gila maunya di rumah gue. Nah, bagian ini harus hati-hati. Cobblestone. Kita kasih lanternnya double aja, guys. Yang banyak, guys. Ya, lantern gue kurang satu. Waduh, diduh. Kurang satu, guys. Bentar, gue ambil. Ada yang nembak gue. Wah. Ada pilager, kenapa gue ngomong? Bertengkar dengan golem gue. Bisa-bisanya lo ke rumah gue. Kurang ajar itu pilagernya. Minta dikebukin itu, guys. Ini dia. Mana sih? Oh, ini dia. Yeay, mantap. Mantap, kita coba. Ih. Aduh, gue jatuh dari atas. Untung enggak mati gue. Twin Tower. Oh, kurang satu. Wah. Itu kurang tengah itu, guys. Lanternnya di sini kurang tengah, guys. Wah, kurang bagus nih. Kurang tengah nih. Itu juga yang cobblestone yang kiri kurang juga ya. Oke, yang granit kanan kurang tengah sama kurang penerangan. Kalau yang kiri kurang tengah lanternnya ya. Oke, gue akan kasih. Nah, gue kasih lantern. Nah, ini pas nih. Ya, sekarang yang bagian granitnya kita akan kasih bagian granitnya ya, guys. Oke, gue jepolin yang bagian sini. Semoga sama sih. Semoga sama ya, guys. Oke, kita lihat apakah sudah sama, teman-teman. Kalau yang di cobblestone di sini sudah. Oh, di sini juga ada, guys, cobblestone. Nah, ini bagian sini ya. Oke, itu kurang tinggi nggak sih? Bentar, gue akan buat pijakan dulu, guys. Kita ukur kesamaannya ya. Oke, sama. Wah, kebetulan sama nih. Nah, kita ukur lagi yang bagian sininya. Sama ya, guys, sama kan? Sama ya. Oke, sama, guys. Oh, gue tahu guys. Yang di atas kita kasih ini aja, campfire. Ya kan, yang atas kita kasih campfire aja. Salah gue. Mau sampai berapa tahun gue kebukin pakai pickaxe. Ini gue kasih apa yang gun, guys? Salah gue. Nah, mantap. Yang sini juga nih. Oke. Ini gue kasih api unggun campfire. Yeay, asapnya ke atas. Mantap. Wow, keren nih. Twin Tower sudah jadi, guys. Ini ntar gue kasih tempat duduk di sini ya, supaya lebih keren lagi, guys. Nanti lah jalah ya.
Yang penting kita sudah jadi dulu Twin Tower-nya. Oke, Twin Tower-nya jadi guys. Mantap betul ya. Mantul, mantap betul loh. Yang di sana kok nggak kelihatan lanternnya? Wah, masih ada yang kurang lagi nih. Oh, belum gue kasih. Nyata kurang satu. Ini belum gue kasih juga. Aduh. Dadadang, Twin Tower markasku yoyo. Oh. Kalau malam bisa kelihatan. Keren. Wey, look at this man. Keren, keren, keren. Wow, lihatlah teman-teman, Twin Tower markasku yoyo ya. Jadi kalau gue habis berpetualang pulang bingung, ya sama rumah gue mana? Ada tower di sini. Jadi penerangan, jadi gue bisa tahu ya di mana lokasinya rumah gue berada. Tapi ada beberapa yang harus gue kasih lantern juga ya, di pinggir-pinggir kanan-kanan ya. Tapi not bad lah, gue coba lihat dari atas ya seperti apa. Nah, Twin Tower markasku yoyo. Ya, kalau penilaian gue sih ya not bad sih guys ya. Untuk hasilnya not bad sih, lumayan sih guys. Ya nggak burik-burik amat jadinya ya guys. Kita akan sudahi dulu untuk video kali ini ya. Kita sudah membuat Twin Tower markasku yoyo. Nah, gue akan jawab kenapa kok gue kasih jembatan kanan kiri guys. Karena gue nantinya ya next mungkin akan di beberapa video ke depan gue akan buat double Twin Tower. Jadi towernya ini akan gue tambah lagi kanan dan kiri. Ya towernya ada 4 guys. Jadi cobblestone 2, granitnya 2. Jadi lebih gede lagi, lebih megah lagi guys. Seperti itu sih. Makanya gue kasih jembatan kanan kiri. Seperti itu guys alasannya. Oke, kita aja dari gue untuk hari ini. Terima kasih yang sudah melihat dan menemani gue di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe tentunya. Yang belum subscribe karena banyak yang nonton tapi belum subscribe. Dan like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang Twin Tower markas gue. Yoyo. Oke, gitu aja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam markas gue. Yoyo.